Lepas tu tanya, buat-buat tanya. Kita pun tanya dia, abang menyembah dengan siapa? Isteri saya. Tak nampak pun, isteri saya bunian. Ada anak, ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji bersama Ustadz Kazim Ilyas, yang mana ini adalah sebuah tema yang menurut saya menarik ya guys ya. Kisah benar kawin dengan bunian. Jadi mungkin banyak orang yang seperti itu tapi gak sadar gitu. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan daripada Ustadz Kazim Ilyas, bagaimana ya kisah yang terjadi ini. Bagaimana istilahnya orang-orang yang mempunyai pasangan tapi dia bunian gitu. Maksudnya jin dan lain sebagainya seperti itu guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita mengaji bersama guys. Let's go. Baik. Kemudian, maka apabila marah oleh seseorang pada barang yang diredakan oleh Allah dan diredakan oleh Rasul dengan pekerjaan nikah, maka sesungguhnya keluarlah ia daripada mengikut kedua-duanya. Okay. Maka adalah hukumnya perempuan yang sedemikian, masuklah ia dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, yang dilaknat oleh Allah yang disebut di dalam Al-Quran ni ada banyak. Pertama, yang dilaknat nombor satu, iblis, syaitan. Yang kedua, yang dilaknat oleh Allah, oleh Nabi siapa? Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Lagi, siapa lagi yang dilaknat oleh Allah? Orang-orang yang zalim. Lagi, siapa yang dilaknat oleh Allah? Orang-orang yang kafir. Banyak tuan-tuan, kategori-kategori yang disebut oleh Al-Quran, yang disebut oleh Rasulullah, orang yang dilaknat. Falaknatullah yang ala zalimin. Disebutkan, ada yang dilaknat oleh binatang yang terbang di langit, air di bumi, binatang dalam laut, laknat orang itu. Ada. Allah. Bukan setakat malaikat laknat, burung pun laknat, ikan pun laknat. Ada juga yang dilaknat oleh manusia keseluruhan dia. Mereka itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan dilaknat oleh manusia keseluruhan dia. Ni hak kita baca ni, dilaknat oleh siapa? Allah. Allah dan Rasulullah. Allah. Kenapa? Sebab mereka membantah benda yang Allah bagi, benda yang Rasul bagi. Mereka tak setuju dengan hukum yang Allah letak, dengan hukum yang dibawa oleh Allah. Maka dengan sebab itu golongan ini dilaknat oleh Allah dan Rasul. Tuan-tuan yang saya muliakan, depan kita ni ada Quran. Cantik ni Quran. Terkandung dalam dia macam-macam hukum. Satu hukum je yang kita tak setuju dengan Quran, lingkup kita. Ada yang tak setuju dengan hukum faraid. Okay. Kenapa laki lebih, kenapa perempuan sikit? Lingkup. Ada yang tak setuju dengan hukum zakat. Saya teruk-teruk kerja, hampa pula mai kutip zakat. Ada yang tak setuju dengan hukum sembahyang. Kita kata sembahyang, oh dia kata tak. Selagi tak khusyuk, selagi tu tak sembahyang. Fawailul lil musallin, dia baca ayat tu pula. Allah. Kalau han dia kata, Allah kata fawailul lil musallin, binasalah, celakalah orang yang sembahyang. So sebab tu saya tak sembahyang, sebab saya tak khusyuk. Bila nak sembahyang? Bila saya khusyuk, saya belajar untuk khusyuk, maka baru saya nak sembahyang. Allah. Baik. Saya kata lagu tu, abang sampai bila-bila tak sembahyang? Pasal apa pula?
Pasal abang tak semayang. Abang nak kenyang, abang makan. Dengan sebab abang makan, baru abang kenyang. Oh, betul. Kalau abang nak kenyang, tiba-tiba abang tak makan, bila nak kenyang? Tak akan kenyang sampai bila-bila pasal tak makan. Kalau abang nak khusyuk, abang kena semayang. Di dalam semayang itulah ada khusyuk. Kalau abang tak semayang, bila namanya khusyuk? Hang buat apa ni? Aku tengah khusyuk. Hang buat apa? Tengah duduk saja khusyuk. Khusyuk tu ada dalam solat. Kalau hang tak solat, macam tak mana nak khusyuk? Kalau hang tak makan, macam mana hang nak main kenyang? Kalau hang tak makan, macam mana main sedap? Macam mana nak main masin, tawak, apa semua? Hang tak rasa apa? Pasal hang tak semayang, hang tak makan. Jadi kalau hang tak semayang sebab hang tak khusyuk, memang hang takkan boleh semayang. Sebab hang tak semayang, kerana di dalam semayang itulah dan adanya khusyuk. Masya-Allah. Zaman sekarang tuan-tuan, macam-macam jenis manusia ni. Allah. Ada dalam Al-Quran tu hukum berkaitan dengan aurat. Tak setuju dengan Quran bab aurat lingkup. Ada hukum di dalam Quran itu hukum anak susuan. Hukum anak angkat. Hukum membinkan anak dengan anak angkat. Ada entah. Di dalam Al-Quran ada hukum tentang jiran. Ada hukum tentang media sosial. Mengumpat. Hujurat, surah Al-Hujurat ada disebut. Tak setuju. Saya bantah. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang surah Ar-Rum ayat 21. Allah suruh kita menikah laki dan perempuan. Tiba-tiba dia baca ayat tu, surah Ar-Rum ayat 21. Ayat dia bunyi macam ni. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Itu surah Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan pasangan kamu daripada diri kamu sendiri ataupun jenis kamu sendiri. Yang ni saya jumpa sekali tuan-tuan. Jumpa sekali orang ni. Dia kata, "Ustaz, cuba Ustaz baca ayat tu." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kamu berpasang-pasangan daripada jenis kamu sendiri. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, dijadikan manusia ni kahwin dengan jenis kita sendiri. Ustaz jenis apa? Manusia. Laki. Laki kan? Jadi jenis ustaz apa? Jenis laki ya. Maknanya dalam ayat tu ustaz, Allah bagi menikah lelaki dengan lelaki. Astaghfirullah. Kok bisa? Saya nak kata tak agama. Nampak muka tu mulus, halus, tulus. Bang, macam ni bang. Dijadikan pasangan kamu daripada kalangan kamu, jenis kamu. Bukan maknanya laki menikah laki, perempuan menikah perempuan. Bukan. Abang jenis apa? Abang jenis apa? Manusia kan? Maknanya Allah jadikan jodoh kamu daripada kalangan manusia. Allah. Maknanya abang manusia, tak boleh menikah dengan jenis lain. Tak boleh menikah dengan binatang. Tu bukan jenis manusia. Ha. Dia haiwan. Betul. Tak boleh menikah dengan pokok. Tu nabat. Tak boleh menikah dengan malaikat. Lagi tak boleh nikah. Mereka bukan ada jantina. Tak boleh menikah dengan jin. Jin bukan jenis kita. Sebab ada orang kata isteri dia jin. Aha, ada. Suami dia jin. Bila kita tanya, mana boleh menikah jin dengan manusia? Dia kata Nabi Sulaiman dengan Balqis. Balqis kan jin. Hantar mana? Rumah dia semua cat kuning. Langsir kuning, tilam kuning, bantal kuning. Bila berubat, kemian pun kuning.
bila berubat. Lepas tu tanya, buat tanya. Kita pun tanya, dia abang menyembang dengan siapa? Isteri saya. Tak nampak pun, isteri saya bunian. Ada anak, ada empat. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, hang boleh menikah manusia dengan manusia. Manusia ni pula terbahagi pada dua, lelaki dan perempuan. Zakarin wa unsa, min zakarin wa unsa. Nikahlah laki-laki dan perempuan. Bukan abang, abang boleh menikah lelaki jenis lelaki, bukan. Manusia jenis dua jantina. Berat tuan-tuan umat kita sekarang. Allah. Pemikiran dia tak tahu. Kita buat kuliah di masjid tak mau mai. Buat pengajian tak mau mai. Tak tahu dia nak mengaji dengan siapa. Bila kita terang, dia tak mau nak faham. Dia nak cari satu pahaman yang sama dengan dia. Baru dia nak ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah selesai videonya guys. Dan itulah tadi ya guys ya. Kita bisa menyimak daripada penjelasan Ustaz Kazim Ilyas. Betapa kita itu sekarang semakin tidak jelas, semakin teruk, dan semakin kita itu tak dapat dikontrol macam itu. Tapi ada juga pemikiran sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Kazim tadi, ada orang pemikiran itu liberal. Jadi mengartikan daripada Al-Quran itu dengan kepala sendiri, dengan otak dan pemikirannya sendiri. Itu yang membuat pemahamannya itu laki-laki boleh dengan laki-laki, perempuan dengan boleh perempuan, itulah. Padahal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki pun yang menyerupai perempuan dilaknat Allah, perempuan yang menyerupai laki-laki pun dilaknat, apalagi ya umat Nabi, seperti halnya umat Nabi Lut alaihi salam. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Kisah benar, banyak juga yang ada, nggak tahu kebenarannya juga sih guys ya, cerita-cerita daripada orang-orang zaman dahulu yang seperti itu juga, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas, punya istri, punya suami ataupun daripada jin gitu. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz Kazim Ilyas sudah memberikan kita tambahan wawasan dan pengetahuan. Intinya jangan menyalahi kodrat ya guys ya, jangan menyalahi kodrat kita. Kodrat kita sebagai manusia, menikah dengan manusia, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, seperti itu. Jangan sampai kita itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dan juga keturunan kita dijauhkan dari hal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk senantiasa bahagia dan juga amalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sekarang sudah dekat dengan bulan Ramadan. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balli Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.